Wah, stylenya apa ini adeknya, ini adek Nata nih. Wah, jadi gua. Wah, mungkin gitu maksudnya teman-teman ya. Kembali lagi di channelnya Nata Diari. Hari ini Nata Diari sedang bermain bola-bola sama teman-temannya di sini. Pastinya asik banget ya. Mari kita pantengin mereka bermain di area playground ini. Pasti serunya. Ada yang juga bermain prosoton, ada teman-temannya banyak juga ya. Ada yang bermain ya segala macam ya, apa yang mereka suka. Jadi merekanya asik-asik banget ya. Nanti akan masuk di YouTube-nya Nata Diari. Ini adek Natanya suka main YouTube. Jadi adek Natanya itu main YouTube ya. Yeay, pokoknya asik banget ya adek Natanya bermain bola-bola. Bermain bola-bola itu sangat asik banget teman-teman. Jadi jangan lupa saja ya, harus berhati-hati, jaga kebersihan. Ya, pokoknya begitulah, sesuai standar. Jangan sampai adik kita kecapean, sakit atau terbentur gitu teman-teman. Pokoknya kita bermain bola-bola ini asik-asik saja ya. Nah jangan ke sana. Iya, nanti itu ada kakaknya dari atas itu. Net. Oh, gitu dia. Jadi ini dia ya, pokoknya seru banget ya bersama kakak-kakaknya juga ini bermain bola-bola gitu, mandi bola apa itu istilahnya teman-teman ya. Pokoknya asik-asik banget bagi mereka, seumuran mereka bertemu teman-temannya juga, ada kakaknya, ada adik ya, jadi pastinya asik-asik banget teman-teman. Nah jadi bisa bermain di sini juga, jadi tergantung mereka bermain apa aja, terserah mereka ya teman-teman ya. Jadi kasih aja kesempatan mereka bermain bersama teman-temannya. Jadi adik sekarang memutuskan untuk bermain trampolin teman-teman. Jadi ada temannya atau kakak-kakaknya, mereka sedang bermain trampolin. Jadi kalau mereka bermain trampolin ya gimana ya, asik-asik gitu aja. Adik, kalau adik yang di sini, adik Nata di sini, kasih adiknya dulu ya. Ayo maju dek. Yeay, adiknya bermain trampolin. Ayo di tengah-tengah. Poeng gitu. Adik Nata bermain trampolin. Asik-asik. Adik Nata bermain trampolin. Asik-asik. Ayo dek, ayo goyangkan. Goyangkan badan. Neng-nong. Kok gitu adek? Sudah ada kakak ya. Oh, sudah ada kakaknya katanya. Jadi nggak berani. Ayo nggak apa. Silakan. Adek belum bisa ya, adek tunggu dulu. Jadi tahu dia ya. Jadi kalau umpamanya rame, jadi dia takut mungkin balik gitu nanti teman-teman. Nah itu kakaknya dikasih semangat biar bisa mainan lagi. Ayo kakak, mari kita main lagi gitu. Adek, hati-hati. Pokoknya kalau melihat adik-adik kita bermain di playground, pasti seru-seru banget teman-teman. Makanya channel anak ini bakal meledak. Pokoknya banyak penontonnya karena asik gitu teman-teman ya. Pasti seru, kangen kalau melihat channel-channel anak gitu. Banyak mainannya juga, nggak juga trampolin gitu teman-teman, tapi ada juga permainan lainnya, pokoknya seru banget. Kan pokoknya bermain trampolin itu juga seru banget, ada jumping-jumping gitu ya. Yee, serunya. Nah, jadi mereka mengekspresikan dirinya, mau tertawa, berteriak, terserah mereka teman-teman. Yang penting mereka happy, dan harus berhati-hati juga ya, karena takutnya mereka saling tindih gitu. Oke, sekarang kasih kak adiknya dulu. Sekarang kasih adik. Nah, adik disuruh maju sini tengah-tengah. Lagi-lagi. Terus. Sini. Lagi-lagi. Ya udah, sana lompat-lompat. Ayo lompat-lompat.
adeknya lompat-lompat. Wih, adeknya suka bermain trampolin. Adik-adik, tunggu, stop. Wah, takut. Ya, ayo sendiri, loncat-loncat. Yeay, serunya ya adik kita bermain trampolin. Kok udah? Oh, bye-bye dulu, Ki. Bye-bye sama pemirsanya. Belum bye-bye sama pemirsa. Bye-bye, teman-teman.